Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, masih tetap semangat, masih tetap optimis, oke? Pak Opik sekarang mau memberikan soal-soal matrik. Nah, pada kali ini, pada video ini, Pak Opik hanya menjelaskan soal-soal matrik itu bagaimana soalnya. Dan caranya mengerjakan sudah saya jelaskan di materi matrik atau video sebelum saya ini. Yang pertama, tentukan transpos. Nah, dari matrik ABC. Apa kemarin transpos? Yaitu merubah baris jadi kolom. Jadi bisa ya, nanti baris jadi kolom atau kolom jadi baris. Itu di sini. Yang kedua, tentukan nilai A dan A, B, dan C. Nah, ini apa ini? Kalau bentuk soal semacam ini, yaitu kesamaan dua matrik. Apa kesamaan dua matrik? Dua matrik dikatakan sama apabila elemen yang seletak juga sama. Itu kan ya, kemarin di video Pak Opik yang sebelumnya. Kalau kurang jelas, silakan dilihat. Untuk menjawab soal-soal ini, harus melihat video memang yang sebelumnya. Begitu juga dengan ini. Jadi ini bagaimana? Kalau di sini ada 3A, nah ini bagaimana? Elemen yang seletak ini seletak dengan ini, gitu kan ya. Nah, lalu ini sudah sama, ini seletak dengan ini seletak dengan ini, maka ABC-nya berapa? Kalau di sini hanya ada A sama B saja ya. Di sini ini A-nya ada 2, A yang ada di sini dan ada yang di sini. Ini sebenarnya bukan A ini C ini. Ini saya ganti saja. Saya ganti soalnya. Nah, ini. Saya ganti di sini ini adalah C. Nah. Bukan A, tapi 7C ya. 7C. Jadi A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya ada di sini ya. Ini 7C. 7C. Nah, sudah 7C. Lalu berikutnya yang nomor 3. Hitunglah matriks berikut. Nah, kalau hitunglah matriks berikut berarti di sini ada penjumlahan dan pengurangan dan perkalian. Apa kemarin? Penjumlahan ada syarat, ada cara. Syaratnya urdunya harus sama. Caranya menjumlahkan elemen yang seletak. Nah, dikerjakan ini. Yang B, ini pengurangan. Apa syarat pengurangan? Syarat pengurangan adalah mempunyai ordo yang sama. Caranya bagaimana? Mengurangkan elemen yang seletak. Bisa ya? Dan yang terakhir, soal yang terakhir, apa ini? Perkalian bilangan konstanta dengan matriks. Syaratnya apa? Tidak ada syarat. Semuanya bisa dikerjakan. Caranya bagaimana? Mengalihkan konstanta ini dengan semua unsur yang ada di matriks. Gitu ya kemarin. Nah, sekarang silakan ditulis jawabannya. Kalau mau ketemu Pak Taufik di sekolah, bisa dikumpulkan di sekolah. Kalau tidak bisa, silakan ditulis atau jawabannya dimasukkan ke kolom komentar. Oke? Tetap semangat, tetap optimis, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.